Informasi kami lanjutkan, Saudara, Polres Ketapang mengembalikan dua unit motor kasus curanmor kepada pemilik kendaraan. Ya, satu unit motor tersebut bahkan sempat viral di media sosial lantaran aksi pencurian terekam CCTV. Inilah video rekaman CCTV yang merekam aksi pencurian sepeda motor di Komplek Perumahan Mulia Kalbar 2 Blok F, Kelurahan Sukaharja, Kabupaten Ketapang beberapa waktu lalu. Dua orang pelaku tampak melarikan sepeda motor Honda Scoopy merah hitam dengan nomor polisi KB6165ID dengan hanya mendorongnya. Tak membutuhkan waktu yang lama, jajaran Polres Ketapang berhasil menemukan barang bukti dan mengembalikannya ke pemilik. Saat acara penyerahan, Polres Ketapang menyerahkan dua unit motor sekaligus ke pemiliknya masing-masing. Diambil dalam keadaan terkunci stang, sedangkan yang satu dalam keadaan tidak terkunci stang. Saya mengedukasi pada masyarakat Kabupaten Ketapang khususnya untuk menerapkan standar keamanan ganda, sekali lagi untuk menerapkan standar keamanan ganda kepada kendaraan bermotor yang dimiliki. Jadi bukan hanya mengunci stang, tapi dengan menyertakan, sekali lagi dengan menyertakan adanya pengamanan tersendiri. Kasat Reskrim Polres Ketapang AKP M. Yasin menambahkan satu dari dua kendaraan tersebut diambil dalam keadaan terkunci stang. Ia menekankan agar warga menerapkan pengamanan ganda bagi kendaraan mengingat sebentar lagi menjelang Idul Fitri. Masyarakat Ketapang diimbau untuk selalu waspada terhadap aksi kejahatan. Polres Ketapang berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran untuk meningkatkan kewaspadaan dan keamanan di lingkungan masing-masing.